Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel Turenta Pelabot. Kali ini saya akan membetulkan ini lagi ya teman-teman ya. Karena kemarin itu habis ada acara ya. Ya ada acara bakar-bakar di rumah ya teman-teman ya. Karena ada teman dari Jakarta yang mampir ke sini dan kita sudah lama nggak ketemu ya teman-teman. Jadi kita bakar-bakar di sekitar sini teman-teman. Dan kemarin ini sempat juga nggak ketata ya teman-teman ya, karena saya tinggal apa namanya, ada pertemuan di beberapa luar kota juga ya, ada pertemuan dengan beberapa pelanggan yang sharing tentang perkebunan ya. Jadi saya main ke beberapa kebunnya teman-teman. Jadi ya ini beberapa memang tidak terawat di rumah karena saya tinggal terus. Dan karena kemarin juga ada acara apa namanya, pertemuan dengan teman saya yang dari Jakarta, jadi ya ini kemarin kita geser-geser ke sana teman-teman. Jadi ini kan nggak tertata lagi. Jadi sore ini saya akan menata lagi ini ya teman-teman. Membetulkan ke tempat-tempatnya. Jadi biar nggak pating kerubal seperti ini teman-teman. Kemarin itu ada apa namanya teman-teman, pelanggan ya. Ya kalau beli 2 kali 3 kali kan saya sebut pelanggan ya teman-teman ya. Itu dari Jakarta yang menyempatkan diri untuk datang ke sini teman-teman, ke tempat saya, karena di pembelian yang pertama teman-teman itu udah berhasil berbuah di tempatnya, jadi beliau puas gitu ya teman-teman ya. Padahal pohon masih sekitar 2 tahun setelah beli di tempat kita, tapi pohon udah berbuah teman-teman, karena belinya yang gede-gede seperti ini teman-teman. Kalau yang gede-gede seperti ini kita tanam ya setahun atau setahun setengah pasti berbuah teman-teman. Dan enaknya kalau kita tanam di pot ya seperti ini teman-teman. Ketika ada temen yang pengen beli yang gede teman-teman, kita udah punya barangnya ya. Jadi kalau bertanam di pot seperti ini teman-teman, itu mau kita buat seneng-seneng bisa, mau kita buat bisnis juga bisa teman-teman. Karena semua apa namanya, semuanya serba terbuka ya teman-teman ya. Selagi kita kreatif itu kita bisa dapat cuan dari mana saja teman-teman. Oke, temani saya ya teman-teman membenarkan letak dari beberapa tablang pot ini ya. Biar tertata rapi lagi. Nah, seperti ini. Ini juga udah mulai muncul rumputnya. Tapi sore ini nggak kita bersihkan rumputnya ya teman-teman ya. Karena saya juga mau ada pertemuan lagi sebentar lagi teman-teman. Dengan beberapa teman atau pelanggan juga ya di Malang kota, jadi kita akan ke kota ya teman-teman ya, sore ini kita akan ke kota untuk bertemu dengan beberapa pelanggan. Ini ya teman-teman ya, kalau ini pohonnya ini udah berusia hampir 2 tahun teman-teman, dan kita tanam di dalam pot seperti ini ya. Kalau ditanam di tanah ini udah pasti gede kalau hampir 2 tahun umurnya teman-teman ya, tapi karena kita tanam di dalam pot seperti ini ya pohonnya nggak bisa gede, karena memang kalau bermain tablang pot itu nggak kita besarkan atau kita lebarkan gitu ya teman-teman ya. Kita buat ini pendek-pendek, minimalis, dan ada buahnya gitu ya teman-teman. Ini kemarin sempat apa namanya, sempat mau kita tanam juga, tapi karena udah ada temen yang order gitu ya, udahlah kita tanam di lahan kita.
jadi kita jual saja untuk memenuhi kebutuhan dari beberapa pelanggan ya teman-teman. Gimana teman-teman, udah lihat video saya sebelumnya yang tentang lagu-lagu, istilahnya disakiti kajol itu ya. Ada satu lagu baru ya untuk teman-teman ya, judulnya ngapain sih bingung mikirin kacol kan gitu ya, judul lagunya seperti itu teman-teman. Kita dengerin dulu musiknya ya, sambil apa namanya kita bersih-bersih ini ya teman-teman ya. Hai kacol, gimana kabarmu? Enak jangan ikutkan, makanya jangan suka berdusta, bilang cinta tapi meninggalkan. Hai kacol, gimana hatimu? Hancur ya pacarmu, selingkuh ya. Hihihi, syukurin kacol. Makanya jangan suka berdusta, bilang cinta tapi meninggalkan. Aku tahu kamu masih suka padaku, tapi sorry aku sudah punya pacar namanya Peti Sinta. Tapi sorry aku sudah punya pacar namanya Peti Sinta. Kajol kau gadisnya penusta, kajol kau gadisnya yang duraka, kajol kau gadisnya yang cantik, kajol kau gadisnya yang uslu. Tapi sorry aku sudah punya pacar namanya Peti Sinta. Masih ku ingat senyummu, masih terbayang gelak tawamu. Saat kau pergi meninggalkanku, semua itu musnah. Dulu kau mencintaiku, tulus menerima semua dariku. Tapi kau pergi meninggalkanku, semua itu musnah. Kacau, kau pergi dengan lelaki lain, kau hancurkan hati dan perasaanku. Kacau, indah di hati tapi menyakitkan di jiwa. Kajol, kau gadis India yang cantik tapi sayang hatimu iblis. Kajol, kau gadis India yang manis karena harta kau meninggalkanku. Hatiku pedih dan sakit, pingin ketawa takut dosa. Kajol, kau gadis yang cantik yang menyakitkan. Kau mencintaiku, tulus menerima semua dariku. Tapi kau pergi meninggalkanku, semua itu musnah. Kajol, kau pergi dengan lelaki lain, kau hancurkan hati dan perasaanku. Kajol, namamu indah di hati tapi menyakitkan di jiwa. Kajol, kau gadis India yang cantik tapi sayang hatimu iblis. Kajol, kau gadis India yang manis karena harta kau meninggalkanku. Kajol, kau pergi dengan laki lain, kau hancurkan hati dan perasaanku. Kajol, namamu indah di hati tapi menyakitkan di jiwa. Tapi menyakitkan di jiwa. Hai kacol, gimana kabarmu? Enak jangan ikutkan, makanya jangan suka berdusta, bilang cinta tapi meninggalkan. Hai kacol, gimana hatimu? Hancur ya pacarmu, selingkuh ya. Hihihi, syukurin kacol. Makanya jangan suka berdusta, bilang cinta tapi meninggalkan. Aku tahu kamu masih suka padaku, tapi sorry aku sudah punya pacar namanya Peti Sinta. Aku sudah punya pacar namanya Peti Sinta. Kajol, kau gadisnya penusta, kajol, kau gadisnya yang duraka, kajol, kau gadisnya yang cantik, kajol, kau gadisnya yang uslu. Tapi sorry aku sudah punya pacar namanya Peti Sinta.